Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang Amanda Manopo posting video flashback Ikatan Cinta dari awal sampai 1 tahun bahkan pakai lagu. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, tak terasa 1 tahun Ice membuat para penggemar setia hingga pemain merasa bersyukur dengan tayangan tersebut. Nah guys, dalam video yang diunggah Amanda Manopo di instastorynya, seakan Amanda Manopo mengenang kisah-kisah di mana ia bermain dalam sinetron Ikatan Cinta yang dipasangkan dengan Arya Saloka tersebut. Nah guys, mempunyai banyak kenangan yang sulit dilupakan hingga harus kita abadikan dalam sebuah video perjalanan Ikatan Cinta mereka. Nah guys, namun apa yang membuat Amanda Manopo membuat video tersebut? Apakah Amanda Manopo akan hengkang dari Ikatan Cinta sehingga ia membuat video tersebut untuk menjadi kenang-kenangan? Nah guys, sangat disayangkan apabila Amanda Manopo hengkang dari Ikatan Cinta sebelum Ikatan Cinta itu tamat. Namun guys, kita tidak boleh berburuk sangka dan berpikiran negatif, karena mungkin saja Amanda Manopo memposting video tersebut hanya untuk membuat sebuah kenangan. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Cemimin dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.